itu kita bicara tentang pengaruh seni kesenian dari orang-orang sekitar. Itu dimulai mulai benar-benar lukis dan apa ya identitas tanda yang berubah identitas saya dan seni lukis. Oh, 12 tahun. Ya juga banyak teman-teman di waktu saya membuat pameran solo di Ubud maupun di sekitar Ubud ya. Waduh ya, bilang murni, kamu benci sekali kaum kamu. Karena saya kebanyakan melukis figur saya wanita ya. Kamu menilai saya seperti itu, saya tidak menanya kawan saya yang seperti membenci karya saya ya. Itu salah sekali. Dan apapun yang terjadi pada diri Anda, apa tema dalam kanvas? Iya, apapun yang saya alami. Apapun ya? Suka duka kehidupan saya terlihat di atas kertas. 25% saya melihat bisa melihat saya tidak mengikuti apa yang saya lakukan. Kadang-kadang saya lihat bagasi, kadang-kadang saya lihat visi, kadang-kadang saya lihat realitas. 25% saya melihat saya tidak bisa hamil dalam hidup saya. Dari itu saya hidupnya saya merindukan sekali bisa hamil. Tidak bisa. Saya saja bisa hamil di atas kertas. Saya merindukan sekali bisa menyusui anak saya. Anyway, saya bisa saja menyusui dalam mimpi saya. Ini anak saya. Kapan juga saya pernah hidup saya 4 tahun lalu, saya dalam masalah lama. Saya kemana anak dulu, lalu anak dulu, tapi kumpul sama sama di sini. Dan udah sering bla-bla-bla-bla berang ya. Saya mulai merokok, dan sesuai saya ini jangan dirumah diri saya. Sejauh mana pengaruh mimpi dalam karya Anda? Saya ikut aja bunga tidur saya. Ini seperti saya dalam mimpi saya sering hadir di sini saya selalu mewakili anak saya. Tapi saya tidak pernah berkhayal di kenyataan saya mau saya hamil karena saya tahu diri saya tidak bisa hamil. Tapi sekarang banyak mimpi saya bahwa saya tujuh di rupiah sangat ya.